بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن قال رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الدنيا دار الامتحان ودار الاختلاط تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا خلقكم الله على أحسن عمل كل واحد يجاهد نفسه كل واحد يهجر نفسه فيفوز في وبالعكس والعياذ بالله من ذلك الدار دار المجاهدة لا دار المواهدة عسى أن تجاهد وتتعب وتنجو قال قائلهم إني بليت بأربع لم يخلقوا إلا لشدة شكوتي وأنائي إبليس والدنيا والنفس والهواء كيف الخلاص وكلهم أعدائي لا يترك الإنسان نفسه ويتبع هواه كل ما عمله نفس فوراءه شيطان يغوي وإبليس ودنيا تدغي والهوى يرجي هذه الدار دار الاختبار والامتحان أما دار الراحة والنعيم دار السلام دار الجنة الله يجعلنا من أهلها إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ada di dunia ini untuk diuji. Allah taala berfirman Tabarakalladzi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayatata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan ada di bumi ini kehidupan, kematian dan kehidupan untuk manusia diuji mana yang terbaik amalnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebaik-baiknya ala ahsani taqwim karena itu setiap manusia harus selalu dia menjadi orang yang berusaha untuk melawan hawa nafsunya setiap manusia harus merendahkan diri Wah, harus meremehkan nafsunya maka dia akan menjadi orang yang beruntung Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi haunan hamba-hamba Allah yang baik yang dia jalan di atas bumi ini dalam keadaan tawadhu ya merendah diri wa bil aqs wal a'yadu billah tapi kalau manusia ini hidup ada di dunia Membanjakan uh, Nafsunya Kemudian meninggikan dirinya Wal'iyadubillah Kalau tadi beruntung Kalau ini bisa menjadi orang yang celaka Allah Ta'ala berfirman Tilka akhirah Naj'aluha lilladina La yuriduna uluwan fil ardi Wala Surga itu diperuntukkan Bukan orang yang Mencari ketinggian ada di bumi ini, cari menjadi orang yang mulia atau istimewa, dan yang lain-lain. Boleh -lain. fasada dan orang yang merusak, ya? Nah, karena itu, dunia adalah tempat kita mujahadah, kita perang sama nafsu, kita perang sama dunia, kita perang sama setan. Bukan tempat istirahat, ya, dunia ini tempat kita berperang dengan hawa nafsu, bukan tempat istirahat. Karena itu mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu mujahadah, berusaha mengalahkan hawa nafsu kita sehingga kita menjadi capek, kemudian kita menjadi orang yang selamat nanti ada di akhirat. Sebagian ulama beliau berkata di dalam bait syairnya, "Aku diuji hidup ada di bumi ini dengan empat hal. Empat hal ini tidak diciptakan kecuali untuk menjadikan aku orang yang paling celaka dan menjadi orang yang paling binasa." Apa empat hal itu? Yang pertama iblis ya. Inna mayatu hisbahu liyaku ashabis sair. Setan itu diciptakan untuk ngajak golongannya menjadi orang ahli neraka. Wad dunia kemudian dunia. Inna malhaya lah won kehidupan dunia ini hanya melupakan dan permainan ya. Wan nafsu kemudian hawa nafsu Allah taala berfirman innan nafsala ammaratum bisu nafsu ini awalnya selalu mengajak manusia ke kejelekan ya karena itu harus dibina dididik sehingga naik sampai lawamah naik sampai menjadi nafsu yang nurut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kemudian wal hawa kemudian hawa hawa itu sesuatu yang selalu mengajak kepada kejelekan Karena itu Allah Taala berfirman di dalam Al Quran, wa amman khafa maqama Rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata Orang yang takut sama Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga dirinya dari hawa, dari ajakan-ajakan jelek maka surga akan menjadi tempatnya. Karena itu manusia jangan dilepas dirinya untuk selalu ikut dengan hawa nafsunya. Karena setiap manusia ini melakukan sesuatu, maka di belakangnya ada setan yang menipunya. Kemudian, ada dunia yang membuat dia melakukan hal yang keluar batas. Kemudian, ada hawa yang menjatuhkannya. Karena itu, yang perlu diingat, dunia ini adalah tempat kita diuji, bukan tempat kita istirahat. Nanti, kalau kita sudah uh, bisa berhasil hidup di dunia ini melawan setan, melawan hawa nafsu, melawan dunia melawan hawa maka nanti kita istirahatnya ada di surga karena itu mudah-mudahan Allah taala jadikan kita penduduk surga amin ya rabbal alamin Iya jadi ini dunia ini bukan tempat kita istirahat tapi arena kita bertempur Dan Allah sudah sediakan musuh-musuh untuk kita semuanya. Kalau kita bisa melawan musuh-musuh kita, mengalahkan musuh-musuh kita, kita bisa meraih Tempat istirahat kita yaitu surga Kalau kita justru kalah Dengan musuh-musuh kita Kita akan jadi tawanan yang tersiksa nantinya Masuk neraka Musuh-musuh kamu yang paling utama Itu adalah Iblis Nafsu, dunia, dan hawa nah, Ini tugasnya kamu harus memperkuat diri Memperkuat diri untuk melawan mereka Semuanya Hah? Bukan berarti kamu akrab Karena ada orang akrab dengan setan dikatakan akrab Oman ya syuadikir rahman dugayid lahu syaitanan fahuwa lahu garin siapa orang sudah berpaling daripada ajaran Allah maka aku jadikan setan menjadi akrabnya dia akrab sama setan saudara malah bukan menjadi akrab lagi sama setan jadi setan manusia kelompoknya setan istahwada alimu syaitan ansahum zikrullah ulaika hizbu syaitan ala inna hizbu syaitan umul khasirun jadi kelompoknya setan yang meramaikan diskotik, meramaikan lupa kepada Allah, yang mengajak manusia untuk narkoba, untuk minum homer, untuk berzina. Kalas golongan setan nih. Hah? kamu harus perangi itu semuanya. Diri kamu, keluarga kamu jaga daripada syaitan. Kenapa? Supaya nggak jadi se kelompoknya setan. Kenapa? Yang, di yang mau menyambut menjadi kelompoknya setan masuk dalam kelompok setan itu berarti mau diajak masuk neraka sama setan inna min ashabis sa'ir belum lagi dunia yang membuat manusia menjadi dolim, serakah, ambisi nggak peduli dengan keadaan anak yatim orang-orang fakir yang penting menjadi orang nomor satu yang penting menjadi orang yang terkaya ini kan dunia mereka bersaing dalam urusan yang demikian ini padahal kalau mau bersaing urusan taat urusan dekat kepada Allah fastabiqul khairat bersaing berlomba-lomba jangan urusan dunia semakin kita harus suhud dalam urusan dunia tapi untuk al khairat kebaikan kita harus berlomba-lomba wasari'u ila ma'furatin min rabbikum wa fi mutanafisun tapi kita roba, ibadah nggak perlu kita bersaing ilmu nggak perlu kita bersaing Medekat ke diri kepada Allah gak perlu bersaing, bersaing dunia kita bersaing habis-habisan sama saudara sendiri, mozo sama keluarga sendiri sa -sa 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 sama orang tua sendiri kadang-kadang membentak-bentak urusan dunia kemudian nafsu udah manja nggak bisa pak kalau memang nafsu ini masih bergoror di jiwa kita akan sampai kepada Allah enggak akan bisa. Kita harus taluk ke nafsunya kita. Wa khalif nafsa wa syaitana wa wa Jangan pernah percaya nafsu ada punya nasihat untuk membimbing kamu. Membuat kamu bahagia. Jangan pernah percaya. Supaya kamu senang, tenang. Enggak ada itu semuanya bohong nafsu itu adalah membuat mengajak kamu untuk berbatsu kamu harus waspada setiap saatnya Hah? jangan jangan pernah wajah di nafsa <tuh> la ta'man nafsu min sabi'in syaitana pelangi itu nafsu jangan pernah merasa aman daripada tibu dan nafsu karena nafsu itu adalah lebih berbahaya daripada 70 setan sekalipun Setan nggak akan bisa mempengaruhi kita kalau nggak didukung sama nafsu. Kemudian al-hawa. Nah, kalau sudah kena al-hawa, jadinya orang kita menjadi penganggur bahkan kadang-kadang menikmati lupa, saudara. Kenapa kesenangan duniawi? Subhanallah berat kalau untuk baca Quran tapi main kartu sampai subuh, saudara bingung kalau sudah ada majlis taklim langsung matanya tidur tapi kalau muka, muka TV mecicil matanya saudara kenapa kamu telah mengikuti hawa yaitu hawa akhirnya kamu tidak menjadi orang beruntung di atas dunia ini ah, karena itu udahlah kita ini harus berjihad berjibaku ada di sini perang setiap saatnya dalam arena ini arena dunia Uh, arena kehidupan dunia ini untuk mengalahkan dunia iblis setnya iblis dan dua alat tentaranya setan-setan kemudian nafsu dan hawa kalau kita bisa maka kita akan dikatakan fa innal jannata ma'wa surga akan jadi tempatnya dia mudah-mudahan kita mendapatkan jannah Allah amin ya rabbal alamin ya allah Ya Rabbu Ya Kerim Ayat Fatiha Bina uh, Ibu Ayu Ayu Mudah-mudahan InsyaAllah uh, Rabbu mudah An Allah Yudhubi Anha Wa Anna Jami'a Al-Asgama Alam ومن عليه جميع العافية وعلى جميع الصحة والعافية تامة الظاهر الباتن السيرة المعنوية بخير بري وعلى دين يكون صلاح ولد النبي الفاتحة. الفاتحة للبنت المباركة فاطمة حميرة بنت السجاف العدروس أن الله سبحانه وتعالى جهل بنات السلامة أحب كل شيء أنه كل عين لامة ورزق لها طول العمر معك من السحة العافية أتامى الظاهر الباتي نحس العمرية وجعلنا الصالحات للقاني ذات قرأت عن الوالدين والسرين السادات وعلى هدين يكون صلاحة بولة النبي الفاتحة بسم الله الفاتح الله الفاتحة المرحوم كي الحد شكرا أن الله هو الحبيب حسين بن أحمد السقاف أن الله يتغشاهم بالرحمة وفرا ويجعل قبرهم روضة من الجنان ويخلف ويضاعف له الحسنات كفر عنده السيئات ويخلف في أولاده بالحكمة السنة وعلى قبيل الصالح وعلى هدين يكون صالح ورد النبي الفاتحة